Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Ardini dengan NIM 2102035, mahasiswi program studi profesi apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau dengan dosen pembimbing Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains. Berikut ini tugas khusus yang diberikan kepada saya berjudul Uji Stabilitas Industri Farmasi. Nah, industri farmasi itu apa? Industri farmasi menurut Permenkes nomor 1799 tahun 2010 adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat, meliputi seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, mulai dari pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu, sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Selanjutnya, terkait izin industri farmasi itu sendiri dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Dengan wewenang, pemberian izin dilimpahkan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan harus memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik. Uji stabilitas dilakukan oleh QC analis. Nah, apa aja bagian-bagian QC di industri farmasi? QC departemen di industri farmasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, QC stabilitas. Kedua, QC produk jadi. Ketiga, QC mikrobiologi. Keempat, QC bahan baku. Dan yang kelima, QC air dan limbah. Dari bagian di atas, yang akan saya bahas terkait QC stabilitas. QC stabilitas memiliki tugas untuk memonitoring produk selama masa edar dan untuk menentukan bahwa produk tetap memenuhi spesifikasinya selama dijaga dalam kondisi penyimpanan yang tertera pada label, sehingga dapat memberikan bukti mengenai mutu bahan baku atau produk berubah sepanjang waktu karena adanya berbagai faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. QC stabilitas juga memiliki fungsi menjamin kualitas dan mutu stabilitas produk yang telah diluluskan dan beredar di pasaran. Tanggung jawab dari QC stabilitas itu sendiri ialah, pertama, memastikan cara penyimpanan produk sesuai. Kedua, melakukan periode uji ulang. Ketiga, memastikan masa edar bahan baku aktif atau produk. Keempat, memastikan kelebihan jumlah yang perlu ditambahkan ke dalam suatu formulasi produk suatu obat. Dan yang kelima, memastikan produk-produk yang sudah beredar di pasaran tetap dilakukan pemantauan stabilitas untuk menjamin mutu dan kualitas barang. Wewenang dari QC stabilitas ialah setelah dipasarkan, stabilitas produk dipantau menurut program berkesinambungan yang sesuai, yang memungkinkan pendeteksian semua masalah stabilitas, misalnya perubahan pada tingkat impuritas atau profil disolusi yang berkaitan dengan formula dalam kemasan yang dipasarkan. Uji stabilitas ada 2 metode. Pertama, stabilitas jangka panjang, dan yang kedua, stabilitas dipercepat. Stabilitas jangka panjang atau long term disimpan pada suhu 40 derajat Celcius dengan selisih lebih kurang 2 derajat Celcius dan dengan kelembaban 75% dengan selisih lebih kurang 5%. Stabilitas dipercepat atau accelerated disimpan pada suhu 30 derajat Celcius dengan selisih lebih kurang 2 derajat Celcius dan kelembaban 75% dengan selisih 5%. Oke, kita masuki alur uji stabilita. Gimana sih alur uji stabilita itu? Jadi, uji stabilita ini dimulai dari QA produksi menyerahkan sampel yang akan diuji ke QC analis dengan membawa lembar serah terima yang berisi nama produk, nomor batch, bahan kemas, jumlah tablet untuk pengujian, jenis validasi atau produk rutin. Analis tanda tangan lembar serah terima uji stabilitas,
lalu lembar serah terima disimpan. Produk yang akan diuji stabilitas disimpan sesuai dengan suhu penyimpanannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, uji stabilitas ada dua, yaitu ada accelerated dan long term. Untuk pengujian accelerated disimpan di climatic chamber dengan suhu 30 derajat Celsius. Dan pengujian long term disimpan di ruang stabilitas dengan suhu 40 derajat Celsius. Data serah terima akan dimasukkan ke dalam database serah terima. Penjadwalan stabilitas dibuat berdasarkan T bulan uji. Untuk pengujian accelerated dilakukan pada T0, T3, dan T6. Dan pengujian long term dilakukan pada T0, T3, T6, T9, T12, T18, T24, T36, dan T48. Setelah jadwal uji jatuh tempo, maka obat akan dikeluarkan dari climatic chamber atau ruang stabilitas untuk dilakukan pengujian. Pengujian stabilitas berdasarkan testing method dan spesifikasi produk jadi. Uji stabilitas ada tiga, yaitu uji kimia, fisika, dan mikrobiologi. Uji kimia terdiri dari kadar, pengawet, disolusi, impuritas, keseragaman kandungan. Uji fisika terdiri dari uji ketebalan, diameter, kekerasan, friability, waktu hancur, volume terpindahkan, viskositas, pH, bobot jenis, dan kadar air. Untuk uji mikrobiologi, terdiri dari pengujian pada bakteri spesifik seperti Escherichia coli, Salmonella enterica, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Setelah uji dilakukan, dibuat laporan produk analisis report. Analis menyerahkan part ke QC supervisor stabilitas untuk mengecek ulang semua data. Setelah dinyatakan semua data memenuhi syarat, QC supervisor stabilitas akan menyerahkan ke QC dev head untuk mereview, kemudian meluluskan produk tersebut. Data-data tersebut akan disalin dan dibuat laporan rutin selama masa penyimpanan obat tersebut. Setelah sampai pada T36 atau T48, semua laporan tersebut diserahkan ke QA untuk di-cross-check. QA menyetujui. Selanjutnya, rekapan laporan disimpan untuk data registrasi obat baru atau untuk proses renewal NEA sehingga dapat memperpanjang masa umur produk agar industri farmasi dapat memproduksi produk tersebut secara kontinu. Sekian dari penjelasan saya, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.